Assalamualaikum bapak-bapak semua. Semangat dah nak menjahit ya. Berapa hari lagi kita nak raya, lagi 3 minggu lebih kurang macam tu kan. Okey, hari tu Abi ada bagi tahu macam mana cara kita nak potong bahagian kain dulu. Potong bahagian kain dulu, kita nak bagi kepada pembantu kita jahit. Okey. Abi tunjukkan sekarang kain ni 4 meter, bidang 45. Jadi bagaimana kita nak buat? Kita ambil dulu bahagian bahagian kain ya. Okey, betul kan macam ni. Kita tengok labuh kita punya customer kita tu berapa ya. Okey, labuh dia berapa? Kalau dekat sini Abi dapat labuh dia 39. Jadi Abi lebihkan 1 inci untuk di bahagian pinggang. Okey, macam ni. Jadi 40 lah labuh dia ni. Okey, bila kita dapat labuh dia macam tu, apa yang perlu kita buat ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu penting. Jangan lupa bismillah setiap apa perkara yang kita buat, bismillah. Nak gunting, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, ini contohlah. Contoh kita nak buat kain lipat batik ya. Okey, yang ni sekeping bahagian depan dia kita letakkan ke tepi. Jadi sekarang apa yang perlu kita tahu adalah ukuran punggung customer ya. Perlu diingatkan kalau customer yang besar dan tinggi jangan buat macam ni. Tak boleh. Tidak boleh sama sekali. Okey, so sekarang ni punggung customer kita adalah 41. 41 bersama dengan 10 suku. 10 suku sekali dengan basi. Jadi 11 suku. 11 suku. Jadi kita anda akan sampai ke pinggang. Kita pegang macam ni ya. Abi tak boleh nak tunjuk slow-slow ya, sebab bila kita buat video internet pun slow, nanti nak update dekat Facebook, nak tunjuk dekat anda semua, jadi lambat ya. Okey. Jadi bila kita dah dapat yang ini adalah bahagian punggung eh. Okey, sama juga pukul 40 tanda ya, tanda dan kita gariskan. Okey. Ambil pembaris ni. So kita gariskan macam tu dan start gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Gunting. Okey. Ya, ni bahagian punggung kain ya, bahagian belakang. Okey. So, kita tepikan dulu bahagian yang selebihnya. Okey, perhatikan elok-elok. Perhatikan elok-elok eh. Sorry ya, sebab lama tak tunjuk, tak buat video ya. Begitu sibuk. Sibuklah sangat kan. Okey, yang ni bahagian, ni bahagian depan. Tengok betul-betul. Yang ni bahagian depan, yang bidang 45 kita dah lipat dua macam ni tadi. Dan yang ni adalah bahagian belakang. Tengok ah. Tengok elok-elok bahagian belakang. Kain apa pun kalau kita nak buat macam nilah caranya kalau tanpa kita guna pola. Okey. So sekarang ni apa yang perlu kita buat? Tadi kita dah lebihkan 1 inci untuk bahagian atas. So kita gariskan. Okey. Ini kita panggil garisan pinggang. Pinggang nak turun ke punggung. Untuk kain kita buat 8.5 inci. Okey. So gariskan dekat sini bahagian yang belakang tadi. Jadi ukur balik berapa yang bahagian punggung dia. Okey, kita tandakan yang ni 1 inci adalah untuk basi. Okey. So sekarang ni letak pembaris kat sini, kita masukkan, kita garis menyerong. Nampak tak ungu? Tadi kita sini ni. Okey, kita masukkan lebih kurang 1.5 inci ataupun 1.5 eh. Okey. Okey. Apa tu dia untuk sini pula? Kalau katakan masih muda remaja, masih kata apa?
Senanglah nak catwalk kan, sebab tak ada anak apa. Jadi dia boleh masuk lagi kecil. Macam bukaan bawah dia makin sempit. Makin sempit tu makin cantik, tapi makin selesa untuk kita nak berjalan. Okey, daripada pinggang ni kita hanya masukkan 1 inci. Okey, umur boleh tak dekatkan sikit umur? Dan daripada pinggang atas ni, kita tunjuk kat sini umur. Nampak tak? Umur datang sini sikit. Kita naikkan 1/2 inci daripada pinggang ni. Yang ni, yang ini adalah penting untuk kita punya lemak-lemak di pinggang . Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan potong. Kita buang yang 1 inci tadi. Yang 1 inci tadi kita lebihkan sebabnya kita nak di sini. Okey, umur tengok, tunjuk sini umur. Dan sekarang ni kita potong bahagian bawah . Nampak tak? Habis potong sekali je depan dan belakang sekali harung. Kalau tak faham, sekali lalu anda buka dan lihat kerap sikit . Okey. Okey. So sekarang umur pergi ke sana. So kita dah pun siap, umur kat sana umur. Kita pun dah pun siap. Okey, macam mana cara pula kita nak letak? Yang ni yang bahagian depan dan yang ini adalah bahagian belakang . Bahagian belakang. Okey. So macam mana cara kita nak cantum, nak bagi jadi? Okey, kita letak dulu. Letak dulu semula untuk yang bahagian belakang tadi. So sekarang ni kita ambil untuk yang bahagian depan. Okey. Bahagian depan ni kita ratakan kat tepi dulu. Ikut je balik yang bahagian belakang tadi. Okey. Cukup senang, cukup mudah . Menjahit ni. Dia nak buat pun senang. Yang penting kita kena rajin cari ilmu. Okey. Yang bahagian lebihan ni, yang ni adalah untuk lipatan . Ya, sama dengan macam mana kita pakai kain batik, sebab tu dia diberi nama kain lipat batik . Okey, kain lipat batik. Lepas tu tanya customer . Setiap kali customer nak tempah, sama ada dia nak ke sana ataupun dia nak lipat ke sini. Ada dua cara . Lipatan ke kiri ataupun lipatan ke kanan. So cukup mudah. Okey. Assalamualaikum. Selamat mencuba.